Jadi akhirnya kemarin itu pas di tempat Nabila emang lagi ada udah bagus gitu, dan Moni pas buat Nabila, jadi dia dikasih, dibeli nama ayahnya. Terus kita udah kasih nama nih, jadi dia yang namanya ini aja nih kayaknya gitu. Cepetan nih yang mau kasih nama. Terus tiba-tiba besokannya dia ketemu, dia bilang namanya Pink. Semua orang dikasih tahu udah namanya Pink, udahnya dia maksudnya namanya Pink. Jadi dia happy banget, dia balik, oh my god, dia mau ketemu kuda. Aduh, kita yang pusing karena kan aku bilang dia lagi rada demam. Kalau misalnya Alia sembuh baru ketemu Pink lagi, oke gitu. Kalau Alia dari kecil emang suka binatang, jadi pas di Thailand aja dia mintanya naik kuda, naik camel. Dia bilang, nak, camel nggak bisa dibeli ya. Mau taruh onta di mana aja. Jadi ya emang dia dari dulu suka banget binatang, dan emang udah lama banget ngeliatin mau naik kuda nggak, mau naik kuda nggak, mau beli kuda nggak. Cuma kan dia masih kecil. Kalau misalnya kecil kan sekarang kan dia udah bisa rawat, dia udah bisa mandiin, jadi kadang dia bersihkannya sendiri. Kalau kesana dia kasih makan, dia sikatin kudanya, dia bersihin kudanya biar dia tahu kalau misalnya ini punyanya dia, dia harus memiliki, harus sayang. Gak takut ya? Gak takut ya? Dia benar-benar apa ya, kalau mau binatang dia suka banget. Kalau di rumah masalahnya nggak mau kasihan kudanya, kadang kan kalau kuda itu kan harus dibawa jalan-jalan gitu, dan kalau misalnya di tempat karena kuda kan emang sebuah tempat kuda, jadi dia jalan-jalan mau ngapain minimal kudanya dirawat lah. Gak mau bisa. Mungkin kalau misalnya dia bisa bawa itu pulang, dia bawa kali.